أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim la khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 157. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 156. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Uktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'. Wa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Maksudnya, dan ini sambungan doa Nabi Musa AS. Wahai Tuhan, tulislah, catatlah untuk kami dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan, dan begitu juga di akhirat kebaikan. Sesungguhnya kami telah bertobat kembali kepada engkau. Allah berkata, azabku aku akan timpakan dengannya siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meluas meliputi setiap sesuatu. Maka aku akan catat, aku akan tulisnya rahmat itu khusus untuk orang yang bertakwa dan mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang mereka dengan ayat kami mereka beriman. Pengajarannya pertama, kewajipan setiap orang yang beriman. Kewajipan setiap orang yang beriman untuk sentiasa memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Walaupun dia adalah seorang Nabi, yang kedua, sifat orang beriman apabila memohon kebaikan kepada Allah, hendaklah memohon juga kepada orang beriman yang lain. Khususnya ahli keluarganya. Kerana bukan sifat orang beriman
hanya berdoa kepada dirinya dan keluarganya sahaja. Yang ketiga, kebaikan di dunia ialah apa sahaja yang boleh dibawa ke akhirat. Seperti ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang ikhlas, dan kerja kebajikan kepada orang lain. Yang keempat, keadilan Allah yang hanya menimpakan musibah atau azab kepada orang yang melakukan dosa sahaja. Manakala rahmat Allah meliputi semua hamba-hambanya, sama ada yang beriman atau yang kufur. Sama ada manusia ataupun haiwan. Yang kelima, rahmat Allah yang paling tinggi dan bernilai, iaitu hidayat dan redha Allah, hanya khusus untuk orang yang bertakwa, yang sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggal larangannya, dan sentiasa menginfakkan hartanya. Yang keenam, antara sifat utama orang yang bertakwa ialah mereka tidak mencintai dunia. Dan sangat mudah untuk menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Yang ketujuh, asas kepada takwa ialah mentadabbur ayat-ayat Allah dan beriman dengannya. Okey, kita sambut tadabbur ayat. Okey, ayat hari ini 157 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah bagi tahu rahmat Allah yang khusus.
Rahmat Allah ada dua. Satu rahmat yang umum, sehat tubuh badan, dapat rezeki, dapat anak, dapat isteri. Itu meliputi untuk semua, termasuklah orang kafir. Tapi rahmat Allah yang khusus ialah khusus untuk orang beriman, orang bertakwa, iaitu taufik dan hidayat, redha Allah. Jadi kalau yang lepas Allah bagi tahu, rahmat Allah yang khusus itu untuk orang yang ada tiga sifat. Cuba tengok hujung ayat lepas. Apa dia? Satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, beriman dengan ayat Allah. Jadi ayat ni, ayat hari ini, sifat yang keempat, sambungan. Sifat yang keempat, orang yang bertakwa yang layak mendapat rahmat yang khusus. Alhamdulillah min syaitan rajim. Sifat keempat, allazina, orang-orang yang yattabi'una, yattabi'una, mereka mengikut ar-rasul, rasul an-nabiyyah, siapa rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni, adakah dia rasul ataupun dia nabi? Dua-dua kan? Jadi Allah sebut dua-dua. Sebenarnya bila sebut rasul, dia juga adalah nabi. Dan bukan semua nabi adalah rasul. Faham? Sepatutnya Allah cukup, Allah sebut rasul dah cukuplah, sebab rasul tu juga bermakna nabi. Tapi Allah nak begitu kemuliaan Nabi Muhammad, Allah sebut dua-dua. Dia juga sebagai rasul, dia juga sebagai nabi. Dan yang mana Allah sebut dahulu? Sebab antara nabi dengan rasul yang lebih tinggi kedudukannya ialah rasul. Apa beza rasul dengan nabi? Rasul sampai ke wahyu pada umat. Nabi tak sampaikan, jalankan dia. Dia tak terima wahyu. Habis kalau Nabi Adam tak terima wahyu, Nabi Adam terima daripada siapa? Ada tak Nabi sebelum Adam? Tak, sekarang beza. Beza antara rasul dengan nabi. Nabi untuk sendiri, rasul untuk umat. Ada pendapat ulama mengatakan rasul dia dapat wahyu dan wajib sampaikan. Nabi dia tak wajib sampaikan. Mungkin dia terima wahyu macam Nabi Adam, tapi tak wajib sampaikan. Okey. Jadi sifat keempat pada orang bertakwa. Ikut nabi. Tengok ah. Allah tak sebut wow di sini. Wow tu maknanya dia dan. Dia beza bahasa Arab. Kalau sebut dan tu macam benda yang terasing. Benda yang berpisah. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut wow, makna Allah nak bagi apa? Seolah orang yang bertakwa yang keluarkan zakat, yang beriman dengan ayat Allah, sekaligus dia juga adalah ikut rasul. Boleh faham? Maknanya tak mungkin dia jadi, tak mungkin dia jadi orang bertakwa kalau dia tak ikut rasul. Jadi tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad apa dia? Ikut. Bukan sambut. Beza tak sambut dengan ikut?
Ha, tapi sekarang banyak umat Islam sambut ke ikut? Sambut. Kan, bila dia tanya bila tarikh Nabi lahir, oh dia paling tahu. Lebih tahu daripada tarikh lahir anak dia. Tapi kehidupan dia jauh daripada sunnah Nabi. Yang wajib ingat tarikh ke? Ingat tarikh lahir Nabi ke? Yang wajib belajar dan ikut sunnah Nabi. Kan, dah macam dah lari dah tujuan Nabi diutuskan. Allah sebut secara jelas yattabi'una. Bukan baca qasidah, bukan buat perayaan, tak ikut-ikut. Dan syarat nak ikut apa dia? Apa syarat nak ikut? Mestilah belajar sunnah Nabi. Kan? Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang tak dipelajari? Ha? Contohlah hari ni pakai baju, baca doa tak? Doa pakai baju. Ha? Baca doa tak? Doa makan saya nak tanya, memang baca dah daripada tadika lagi kan? Ha? Doa pakai baju, baca tak? Tak. Tapi tahu tak tarikh lahir Nabi? Tahu kan? Ah, ha, tahu. Bila hujan, apa doanya? Bila petir? Ustaz, hujan ni selalu juga turun. Ingatlah, lepas tu pendek pula. Petir ni jarang-jarang, lepas tu panjang pula. Ada aja alasan je. Ha. Kalau nak 1,000, kalau tak nak 1,000, alasan. Ha? Lepas tu kita tulis buku 72 doa dan zikir harian Nabi. Harian, bukan mingguan. Tapi ada orang tulis, kalau kita pergi masjid kan, dia tulis kat skrin tu, doa-doa setiap hari, doa hari Ahad, doa hari Isnin. Yang tu yang dipaparkan, itu bukan sunnah Nabi. Tak ada doa khusus hari Ahad, doa hari Sabtu, tak ada, tak ada. Yang ada ialah doa yang sama setiap hari, zikir pagi petang. Betul? Jadi tanda kita cinta Nabi ialah ikutlah, ikutlah. Dia ada kata pepatah Arab, innal muhibba, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ini pepatah Arab. Cuba terjemah. Inna sesungguhnya muhibbah, orang yang cinta, sesungguhnya orang yang cinta liman, bagi orang yang yuhibbu, bagi orang yang dia cinta. Dia yang cinta tu adalah muti', sentiasa taat. Taat tu mana ikut. Jadi tanda seseorang tu cinta pada seseorang ialah dia ikut. Macam kita cinta pada suami, apa tanda dia? Ha, tahu pun ha? Jangan bantah ha? Saya sayang pada abang. Buat kopi abang buat sendirilah. Cinta ke tak? Ha, baik, baik jangan ucap ha? Jadi tanda bukti orang tu cinta ialah muti'un, bukan menyambut. Dan ada ayat Quran yang selalu kita dengar kan? Apa dia ayat tu? Saya tak nak sebut dah sebab banyak kali dengar kan? Mungkin dah terhafal kok. Qul Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Oh, pesannya kesan dan hasil kita ikut Nabi. Satu, Allah kata apa? Wahai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, kalau betul kamu cinta Allah, Allah letakkan syarat cinta Allah. Syarat cinta Allah, ikut Nabi. Ikut Nabi. Manakala tak ikut Nabi, sah kamu tak cinta Allah. Kamu cinta nafsu. Kemudian bila kamu ikut Nabi, apa kamu dapat? Yuhibbukumullah. Allah cinta pada kamu. Nak apa lagi selain pada cinta Allah? Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa kamu hanya kerana ikut Nabi je. Kamu ada dosa, tak istighfar pun, tak salat taubat pun, tapi kamu sebab ikut Nabi, Allah ampunkan dosa dan kamu dapat cinta Allah. Besarnya nilai Rasulullah SAW. Sehingga Allah jadikan syarat
cinta aku, ikut Rasul aku. Nah, sama dengan ini. Orang yang mengikuti Rasul yang juga adalah seorang Nabi. Dan Al-Ummiyah yang Al-Ummiyah apa dah? Ummi. Kita panggil buta huruf lah. Buta huruf tu makna dia tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Tengok sifat buta huruf ni, sifat mulia ke sifat yang tak elok? Tak, sifat buta huruf dulu kini selama-lama tak elok. Kecuali pada Nabi. Sifat buta huruf pada Nabi mulia. Sifat buta huruf pada umat dia tak bagus. Kenapa sifat buta huruf pada Nabi mulia? Kenapa? Kita, ha? Bukan. Sebab apa? Ya? Ha? Ah. Dia kata ulama, sifat buta huruf Nabi adalah mukjizat. Satu kelebihan, satu mukjizat. Orang buta huruf tapi membawa kitab yang terlalu hebat. Yang ada cerita umat dahulu, cerita sekarang, cerita akan datang, cerita ghaib, cerita akhirat. Dibawa oleh siapa? Orang yang buta huruf. Jadi sifat buta huruf tu mulia bagi Nabi sebab ia adalah mukjizat, menunjukkan kehebatan Al-Quran. Boleh dibawa oleh orang buta huruf. Yang kedua, bagus untuk Nabi sebagai hujah bahawa tak mungkin Quran datang daripada Nabi. Sebab Nabi tak membaca. Dari mana dia dapat maklumat dalam Al-Quran kan? Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa. Dari mana Nabi dapat? Pastilah daripada Allah sebab Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis. Cuba buka surah ni. Surah Al-Ankabut 48. Okey. Ni Jumaat. Okey. Cuba kita terjemah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Wa ma kunta. Kunta apa dia? Ya. Kunta kunti tu. Adalah engkau. Ta ni dalam masyarakat mana dia? Engkau lelaki. Engkau lelaki. Kalau engkau perempuan, kunti. Kalau aku, aku. Kuntu. Kita baca doa dan sebab tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ha, kuntu adalah aku. Kunta adalah engkau lelaki. Kunti adalah engkau perempuan. Okey. Dan tidaklah engkau, iaitu Muhammad, tatlu. Tatlu daripada tilawah. Tidaklah engkau boleh membaca min qablihi, sebelum ni. Satu, tak boleh membaca. Ini terjemahan ummiyu, buta huruf. Satu, tak boleh membaca. Min kitabin, daripada mana-mana kitab. Jadi hikmahnya apa? Allah nak Nabi hanya dapat maklumat 100% daripada Allah. Tak ada campur aduk nombor daripada maklumat daripada luar. Yang kedua, wala takhutuhu, dan engkau tidak khat, engkau tidak boleh menulisnya biyaminika, dengan tangan kanan. Ini makna ummiyu, tak boleh baca dan tak boleh menulis. Izan lartabal mubatilun, jika demikian lartaba. Apa makna lartaba? Lartaba daripada perkataan raib. Zalikal kitabu la raib. Apa makna raib?
Keraguan. Lertaba? Bukan. Izan kalau begitu, lertaba. Pastilah ragu-ragu. Siapa? Al-mubtilun. Orang-orang yang sesat. Apa maksud dia? Kalau macam tu, orang yang sesat akan ragu-ragu. Ni, inilah hikmah Allah jadikan Nabi buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Kalau Nabi boleh membaca dan boleh menulis, orang-orang yang sesat pasti ragu-ragu tentang Quran. Ini mesti daripada Muhammad, sebab dia boleh menulis, sebab dia boleh membaca. Faham tak? Tapi walaupun orang musyrikin tahu Nabi Muhammad tak boleh menulis, tak boleh membaca, tapi dia tak tuduh tak Nabi Muhammad mereka-reka Al-Quran. Jadi ada faedah tak Nabi Allah jadikan buta huruf? Ada faedah. Orang kata tak tuduh juga. Ha? Apa faedahnya? Nabi tak belajar kita, kita tahu kepada yang lain. Tak. Nabi tak belajar. Tujuan Allah jadikan Nabi buta huruf supaya orang sesat tak ragu-ragu bahawa Quran daripada Allah. Betul? Tapi masih ada tak orang tuduh Nabi, Nabi mereka-reka Al-Quran? Ada kan? Kenapa? Dia macam ni. Kalau Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis, orang tetap tuduh, cuba bayangkan. Kalau Nabi boleh membaca dan menulis, apa cuba bayangkan? Lagi orang tak percaya. Faham? Lagi orang tak percaya. Sebenarnya itulah rahmat Allah. Rahmat Allah apa dia? Allah jadikan Nabi buta huruf supaya apa? Orang tak ada alasan untuk terima, untuk tidak terima Al-Quran. Itu rahmat tu. Kalau aku jadikan Nabi boleh menulis, membaca, lagi ramai yang sesat. Lagi ramai tolak Al-Quran. Okey. Soalan dia, Nabi ni buta huruf. Dalilnya ayat tadilah. Surah apa tadi? Tak yang tadi. Al-A'raf. Ayat 157 kan? Dan dihuraikan oleh surah Al-Ankabut ayat 48 kan? Soalan dia, adakah Nabi buta huruf sampai sudah? Ataupun ada satu tempoh Nabi belajar membaca dan menulis dan hilang sifat buta huruf tu? Ulama buat beza pendapat. Ada segelintir ulama kata sifat buta huruf Nabi hilang lepas tu Nabi belajar membaca dan belajar menulis. Ni bawa dalil ketika sulhu Hudaybiyah. Masa berjanji Hudaybiyah, Nabi tulis kataba. Dalam hadis tu, hadis Sahih Bukhari. Tapi pendapat majoriti ulama mengatakan sifat buta huruf yang ada pada Nabi kekal sampai Nabi wafat. Adapun yang dalam perjanji Hudaybiyah, Nabi tulis tu bermaksud ialah Nabi suruh sahabat yang tulis. Sebab ayat yang kita belajar tadi, Allah yang kata Nabi buta huruf, betul? Itu sifat kekal Nabi, ummiyah. Ummiyah, mana sifat kekal? Kenapa kita nak takwilkan? Itu bukan sepanjang masa. Tak. Yang ni pun Allah kata, Nabi tak membaca dan tak menulis. Allah tak kata sampai satu tempoh, tak. Boleh faham? Sebab orang menganggap bahawa dia kata dia Nabi ni seorang mulia. Mana boleh ada sifat tak mulia pada Nabi, iaitu tak boleh membaca? Tak. Sifat tak boleh membaca adalah mulia khas untuk Nabi je. Tapi untuk umat dia, sifat tu adalah tak elok. Okey, yang Nabi yang okey, dia Ummiyu ni sebenarnya daripada perkataan apa?
Kenapa dia terjemah tak boleh membaca, tak boleh menulis? Dasar daripada perkataan apa? Nah, ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan daripada perkataan al-ummah. Al-ummah. Al-ummah ni makna dia manusia, umat manusia. Jadi secara umum umat manusia ni biasanya secara umum tak boleh membaca, tak boleh menulis. Dalilnya surah Al-Jumu'ah. Cuba bawa dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Okey. Hua, cuba terjemah. Hua. Dia allazi yang ba'asa, telah mengutuskan. Dia iaitu Allah telah mengutuskan fil ummiyin kepada, bukan ummiyin ni. Tadi ummiyu seorang. Yang ni ummiyin. Ha? Ramai. Mana Allah yang mengutuskan kepada orang-orang yang buta huruf. Siapa? Orang Mekah. Sebab kebanyakan orang Mekah buta huruf. Allah utuskan siapa? Rasul. Seorang Rasul. Dan Rasul pun minhum. Rasul pun adalah daripada kalangan ummiyin. Boleh faham? Apa tugas Rasul? Yatlu. Nabi membaca kepada mereka. Ini fungsi utama Rasul. Membaca kepada ummiyin ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, menyucikan hati mereka daripada syirik, daripada penyakit-penyakit hati. Wa yuallimuhumul kitab. Cara Nabi bersihkan hati orang musyrikin Mekah ialah dengan cara mengajar Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ialah sunnah. Sebab itulah sejahat-jahat orang Arab Mekah boleh betulkan menjadi manusia paling hebat. Sebab apa? Sebab silibusnya ialah Quran dan Sunnah. Tapi sekarang, pergilah mana-mana sekolah ke, pondok ke, maktafiz ke, universiti ke, memang canggih kan? Prasarana dia, alat-alat pembelajaran memang canggih. Tapi tak melahirkan umat yang terbaik. Sebab apa? Silibusnya bukan Quran dan Hikmah. Betul? Setuju? Sebab tu ramai tak yang belajar agama tapi ada penyakit hati. Ramai tak yang kaki masjid, kaki umrah tapi ada lagi penyakit hati. Cinta dunia dan sebagainya. Sebab apa? Tak ada ni. Tazkiyah. Tazkiyah tu nafsi tak ada. Sebab sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu Allah kata, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka ni, orang Mekah ni, ummiyin ni, asal-asalnya sesat yang jelas. Tapi tiba-tiba bertukar menjadi umat yang terbaik. Hanya ini je. Izakihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Jadilah khaira ummatin. Jadi pengajarannya apa? Kalau kita nak hilangkan kesesatan manusia, jangan guna benda lain. Guna Quran dan Sunnah aja. Okey. Bolehkah? Kita nak ajar anak ke, nak ajar pelajar ke, selagi tak guna Quran dan Sunnah, proses pembersihan hati dan akhlak tak akan berlaku. Okey. Balik pada ayat. Okey, satu berasal daripada perkataan ummah. Yang kedua, al-ummiyu berasal daripada perkataan ummul qura. Ummi daripada ummul qura. Apa ummul qura ni sebenarnya, nama apa? Nama Mekah. Allah sebut dalam Quran, litunzira ummul qura. Ummul qura nama Mekah. Allah sebut dalam Quran nama Mekah. Ada berapa nama Mekah dalam Al-Quran? Pernah jumpa tak? Kalau khatam mesti pernah jumpa. Pernah khatam tak? Oh, tak pernah juga. Mungkin tertinggal ayat tu kot. Ha?
Satu Mekah, yang kedua Bakkah. Bakkah. Yang ketiga Ummul Qura. Ada tiga nama Mekah dalam Al-Quran. Sebab tu ada satu universiti di Mekah, nama dia Jami'ah Ummul Qura. Itu tempat saya belajar. Okey, jadi Ummiyu yang kedua berasal daripada perkataan Ummul Qura. Sebab apa? Sebab Nabi didahirkan di Mekah. Okey, yang ketiga, Al-Ummiyu berasal daripada perkataan Al-Umm. Al-Umm. Apa makna ummu? Ibu. Ibu. Ini pendapat majoriti ulama. Kebanyakan ulama mengatakan Ummiyu berasal daripada perkataan ummu, ibu. Apa kaitan ibu dengan buta huruf? Baby bila dilahirkan oleh ibu kan? Ada tak baby dilahirkan oleh bapa? Tak ada kan? Bila dilahirkan oleh ibu, hari pertama lahir boleh tak membaca dan menulis? Hari kedua? Tiba-tiba sampai umur 50 tahun masih tak boleh membaca, seolah dia baru je lahir. Faham? Umur 40-50 masih tak boleh membaca, seolah dia baru dilahirkan oleh ibunya masa baby. Tak boleh membaca. Faham? Ini pendapat paling kuat. Al-Ummiyu asalnya daripada perkataan ibu. Okey. Al-Lazi yang yajidunahu. Mereka mendapatinya. Mereka ni siapa? Mereka siapa? Yahudi dan Nasara. Yang mereka dapatinya, nya tu apa dah? Kisah Nabi Muhammad yang buta huruf tu, mereka dapati di mana? Maktuban. Tertulis. Indahum. Di sisi mereka. Di sisi mereka maksud dia ialah dalam kitab Taurat dan Injil. Maknanya orang Yahudi, orang Nasrani tahu tak Nabi akan lahir? Tahu kan? Dan mereka beriman tak? Tak beriman. Mereka beriman. Tak, sebelum datang Al-Quran dan sebelum datang Nabi Muhammad, mereka beriman. Bahkan mereka berbangga pula dengan orang Yahudi, salah satu sebab dia asalnya daripada Palestin. Tapi akhirnya dia berpindah ke Madinah. Apa sebab? Saya mendapat berita bahawa Nabi akhir zaman akan berhijrah ke Madinah. Maknanya bukan setakat dia kenal, bukan setakat dia beriman, dia nak menyambutnya. Sebab dalam kepala dia, Nabi itu adalah Bani Israel. Bila keluar-keluar tengok muka Arab, ha, jadi musuh nombor satu. Tak sama. Pernah tengok tak muka orang Yahudi? Di mana? Ha? Tokyo Facebook. Siapa tu? Tokyo Facebook orang Yahudi. Tak, dia sebenarnya Yahudi ni bukan bangsa. Yahudi adalah agama. Nasrani pun agama. Yang bangsanya apa? Tak, salah tu. Bangsanya ialah Bani Israel, bukan Arab. Sebab itulah yang ikut Nabi Musa bangsa apa? Bani Israel. Yang ikut Nabi Isa? Bani Israel juga, cuma agama yang berbeza. Ha. Jadi kalau ada orang Kristian sekarang ataupun orang yang beragama Yahudi, tak mestinya dia Bani Israel. Mungkin dia orang Melayu. Faham tak? Jadi agama dengan bahasa dua benda yang berbeza. Okey? Jadi Allah sebut ni, sebab yang paling kuat menentang Nabi Muhammad setelah Nabi muncul ialah Yahudi dan Nasara. Jadi Allah sebut, kenapa kamu tentang? Sedangkan cerita Muhammad ada dalam kitab kamu, dan memang kamu percaya dan kamu yakin. Tiba-tiba bila datang, sebenarnya Allah nak buktikan apa? Dia sebenarnya Yahudi dan Nasara tak beriman pun kepada kitab mereka. Tak beriman. Buktinya apa? Sebenarnya dia beriman kepada apa? Bangsa.
dalam kepala dia Nabi akhir zaman daripada bangsa, bukan kerana Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, apa bangsa pun, sami'na wa ata'na. Nah, tengok Allah nak uji manusia kan. Kadang-kadang Allah bawa rasul berbeza, bukan bangsa dia. Nak tengok betul tak beriman kepada Allah. Kadang-kadang Allah nak uji Yahudi ni, Allah tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah kan. Tengok-tengok dia tolak. Mana apa tu? Selama ni dia mengadap Baitul Maqdis bukan kerana Allah, tapi sebab itu adalah pusat para nabi daripada Bani Israel. Okey. Fit Taurah. Dalam kitab Taurat. Wal Injil dan Injil. Jadi cerita Nabi Muhammad ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Yang Nabi Musa kitab apa? Taurat. Contohlah, banyak ayat, antara ayat yang Allah cerita bahawa ada cerita Nabi Muhammad dalam kitab Injil, kitab Taurat. Ayat apa tu? Surah apa? Surah Saf ayat 5. Ah. Mana tak pergi kan? Cuba buka surah Saf ayat 5. Ayat 6 ke? Saf ha? Bukan sad. As-saf. Barisan. Ha tu. Surah 61. Okey. Terus sikit. Okey. Cuba terjemah. Dah. Wal dan is, ingatlah ketika mana qala Isa, telah berkata Isa ibnu Maryam. Dia semua para nabi dalam Quran Allah sebut nama saja, tak ada bin, kecuali Nabi Isa. Bila sebut Nabi Isa, Allah sebut bin. Apa hikmahnya? Ha? Pertama sekali nak menolak pegangan orang-orang Nasrani bahawa Isa anak Allah. Jadi Allah ulang, Isa anak Maryam, Isa anak Maryam, bukan anak Tuhan. Dan yang kedua, nak menunjukkan kehebatan Allah. Allah bukan setakat boleh melahirkan anak melalui ibu dan bapa, tapi boleh melahirkan daripada ibu tanpa bapa, ataupun daripada bapa tanpa ibu, ataupun tanpa ibu dan bapa. Yang tanpa ibu siapa? Adam tanpa bapa dan mak. Yang tanpa bapa, Hawa. Hawa lahir daripada siapa? Adam. Ha. Okey. Ketika mana telah berkata Isa anak Maryam, ya Bani Israel, wahai. Tengok ah, Isa berkata pada kaum dia, apa bangsa dia? Bani Israel juga. Inni Rasulullah, sesungguhnya aku, aku adalah Rasulullah, utusan Allah ilaikum, khusus untuk kamu, satu kemuliaan, sepatut kamu bersyukur. Dan kerja aku antaranya ialah musaddiqan, hanya membenarkan lima bayina yadai aminat Taurah, membenarkan apa yang dalam kitab Taurat. Kitab siapa? Nabi Musa AS. Jadi Allah nak beritahu, yang Musa bawa, yang Isa bawa, daripada sumber yang satu.
Kenapa kamu boleh terima Taurat, tak boleh terima Injil? Kenapa boleh terima Injil, tak boleh terima? Kenapa boleh terima Injil, tak boleh terima Quran, sedangkan dia daripada sumber yang sama? Makna apa? Sebenarnya kamu tak terima semua sekali. Sebab tu akidah orang beriman, bila tolak satu kitab je, sebenarnya dia tolak semua kitab. Bila dia tolak satu rasul je, sebenarnya dia tolak semua rasul. Okey. Baina yadai minat Taurah wa mubashiran. Dan aku juga tugas ialah memberi berita gembira kepada kamu. Apa berita gembira? Bi rasulin, dengan seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang dari selepasku. Ada siap dengan nama ismuhu Ahmad. Namanya siapa ni? Nabi Muhammad. Kenapa Allah tak sebut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni sebenarnya nama Ahmad ke nama Muhammad? Ha? Muhammad ke Ahmad? Dua-dua nama Nabi. Ini nama Nabi lah ni. Tapi Allah tak sebut Muhammad. Sebab tu orang Yahudi, orang Nasrani, dia jadikan ayat ni sebagai hujah untuk menolak Nabi Muhammad. Ha, sebab dia kata Allah sebut Ahmad, yang ni nama dia Muhammad, sebab tu aku tak nak beriman. Ha. Macam mana kita nak jawab hujah tu? Lah, saya tanya saya balik. Ha? Macam mana nak jawab? Katalah kita pendakwah kepada Kristian. Dia kata yang Nabi kamu tu sebenar bukan Nabi yang disebut dalam kitab kami, sebab nama dia berbeza. Ha, siapa nak jawab? Ni semua belajar dah banyak ni. Tapi bukan yang tu. Ayolah. Oh, dia tak terima jawapan macam tu. Tapi maksud dia sama kan? Hmm? Maksud nama tu sama. Ni nak jawab ke nak tanya? Jawab. Jawab dalam ke tanya? Tak boleh. Siapa boleh jawab? Hmm? Ahmad tu maksud dia paling terpuji. Muhammad mana maksud dia terpuji. Ahmad paling terpuji. Dia macam afdal, ahsan, akmal. Ha. Apa dia? Tak, sekarang dia kata nama Nabi yang disebut dalam kitab kami Ahmad. Nama Nabi kamu Muhammad. Jadi sebab tu kami tak nak terima. Bukan yang disebut dalam kitab kami. Ha, jawapan dia ada perkataan ni. Min ba'di. Min ba'di. Nabi Musa kata apa? Nabi Isa. Aku membawa berita gembira kepada kamu. Iaitu akan datang selepas aku seorang rasul. Selepas aku. Daripada selepas Nabi Isa, ada tak seorang rasul selain pada Nabi Muhammad? Tak ada. Itulah dia. Kamu tunggulah sampai kiamat, tak ada dah. Jadi hujahnya Nabi Isa kata selepas aku, dan tak ada rasul lain selepas aku kecuali Nabi Muhammad. Dan memang Ahmad pun nama Nabi Muhammad. Bahkan Allah sebut dalam ayat lain, orang Yahudi dan Nasara, dia kenal sifat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir, seolah mereka kenal anak lelaki mereka. Allah sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan Nasara kenal sifat Nabi melalui kitab mereka, sama seperti mereka kenal anak lelaki, bukan anak perempuan. Maknanya kalau anak lelaki, kita kenal tak? Pernah tak kita terlupa nama anak lelaki? Orang tanya, anak kamu ni yang lelaki tu gemuk ke kurus? Kita pun termenung. Itu bukan anak kita lah tu. Itu anak angkat. Jadi anak kita, sifat dia semua kita tahu. Begitulah orang Yahudi dan Nasara. Kenalnya Nabi Muhammad macam kenal anak. Tapi tiba-tiba bila keluar Muhammad, dia kata apa? Oh, nama berbeza. Okay, falamma ja'ahum, maka tatkala datang pada mereka bil bayyinat, rasul dengan bukti-buktinya, qalu hadza sihrum mubin. Oh, ni bukan Nabi ni. Ini adalah sihir. Ini adalah tukang sihir. Boleh faham? Ha? Jadi pengajaran daripada ayat ini apa dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Apa dia? Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya apa dia?
kita boleh jadikan sebagai panduan supaya kita tidak terpesong macam mereka. Bani Israel degil. Jadi jangan jadi degil. Sombong. Pengajaran dia, ada jenis manusia yang mengaku beriman dengan kitab Allah tapi sebenarnya hanya mulut je. Dalam hati dia sebenarnya tak ikhlas. Ada sifat munafik. Ha? Dia pertahankan habis-habis. Dia kata kitab kami adalah Injil, Nabi kami adalah Nabi Isa. Semua bohong. Ada jenis manusia dan akan berulang pada umat Nabi Muhammad. Ada tak orang mengaku beriman dengan Quran? Ada kan? Ada. Tapi dia tolak Nabi Muhammad. Bila diberi ayat Quran, bila ditadabbur Al-Quran, dia kata tak apalah, tak sama dengan kami. Tapi mulut dia kata kami beriman dengan, itu perangai orang Yahudi dan Nasara. Ha. Tapi orang Syiah di Malaysia dengan orang tak beriman dengan Allah dan Rasul, mana lebih ramai? Ha. Kita balik pada ayat. Okey. Apa sifat lagi? Sifat Nabi, sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru bil ma'ruf. Ya'muru. Ya'muru ni fi'il apa? Mudhari'. Maksud apa mudhari'? Sentiasa. Menyuruh. Hum mereka bil ma'ruf dengan perkara ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Perkara yang baik. Adakah semua yang orang kata baik ada adalah baik dalam agama? Tak. Jadi apa ukuran kebaikan dari sudut agama? Ha, yang baik itu pertama yang Allah suruh ni ialah yang akal, yang waras kata baik dan disahkan oleh dalil daripada Quran dan hadis. Tapi kalau semua orang kata baik tapi tak ada dalil pun, Quran tak kata baik, maka dia bukan baik. Okey. Boleh ke? Apa dia contoh? Ma'ruf ni asal daripada perkataan urfu. Urfun. Urfu mana? Diketahui. Diketahui secara umum oleh akal yang waras bahawa dia adalah baik. Kemudian sifat kedua, sifat kedua Nabi ialah wayanhahum dan sentiasa mencegah mereka anil munkar dari apa mana munkar? Munkar dah jadi bahasa Melayu, tapi asal-asal maknanya apa? Munkar diingkari. Diingkari oleh apa? Akal yang waras. Akal yang waras pasti kata benda ni salah, benda ni tidak betul, dan disahkan oleh dalil daripada Quran dan Sunnah. Macam contohlah, sudah makan, jilat jari. Munkar ke ma'ruf? Ha? Tapi setengah orang dia kata apa? Weh, lamanya tak makan kan? Bagi setengah orang dia kata munkar. Jadi ukuran munkar akhirnya balik pada agama. Sudah makan, jilat lagi. Bahkan Nabi kata yang terbaiknya? Bukan. Yang terbaiknya orang jilat jari kita sudah makan. Orang jilat jari kita. Kenapa? Itulah kemesraan. Manakala suami makan, siapa jilat jarinya? Isteri. Kalau isteri makan, suami jilat jarinya. Sunnah Nabi. Tapi kalau buat depan orang, dia kata makruh ke mungkar? Mungkar. Sekarang dah terbalik neraca. Yang makruh dia kata mungkar, yang mungkar dikatakan makruh. Kita belajar Quran, belajar sunnah, buat sunnah, setengah orang dia kata apa? Ini bukan ma'ruf.
Ada orang pula mengajar benda-benda yang bukan daripada sunnah. Orang kata apa? Ini makruf. Dia bertukar. Faham? Okey, tengok sifat pertama Nabi apa dah? Ha? Sifat pertama ni. Yang wajib kamu ikut Nabi. Wajib kamu ikut Nabi. Siapa? Satu, putus huruf. Yang kedua? Yang kedua, Nabi ni sentiasa suruh orang buat yang makruf dan sentiasa mencegah orang melakukan kemungkaran. Makruf yang paling besar, yang paling utama, apa dia? Tak, makruf, makruf. Mengajak orang supaya mentauhidkan Allah, beribadat hanya pada Allah. Itulah kerja Nabi, utama Nabi. Pagi, petang, siang, malam, ajak orang. Makruh yang paling besar iaitu kenal Allah, tauhidkan Allah, sembah Allah. Dan kemungkaran yang paling besar yang Nabi cegah ialah syirik. Sebab itulah lepas Nabi berdakwah 21 tahun, hilang tak syirik di Mekah? Hilang. Sebab inilah kerja utama Nabi. Okey, soalan, kenapa Allah beritahu sifat utama Nabi selepas ummiyu ialah suruh yang makruh, cegah yang mungkar, bukan solat? Ha? Sebab kalau kita dah kemungkaran tu maksudnya syirik apa semula, so bila kita dah tak syirik, habis mana solatnya? Kita kenal Allah. So bila kenal Allah baru kita boleh. Saya nak tanya, antara solat dengan sebenar suruh yang makruh dan mencegah mungkar, inilah kerja dakwah. Dakwah ialah ajak orang sembah Allah. Dakwah ialah halang orang buat syirik dan buat maksiat. Itulah dakwah. Jadi saya nak tanya, antara solat dengan buat kerja dakwah, yang mana lebih utama? Kena Allah, itulah dakwah. Betul? Sebab itulah bila solat diwajibkan. Selepas 10 tahun. Faham tak? Nabi ajak dulu kepada makruh yang paling besar, lebih besar daripada solat lagi, iaitu beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah. Macam mana dalam keadaan orang syirik pada Allah, tiba-tiba kita suruh dia solat? Tak boleh. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, وَخْشْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Cuba terjemah. فَلَا تَخْشَوْهُمْ, jangan kamu takut pada manusia. Dan وَخْشَوْنِي, takutlah pada aku. Mana lebih utama? Kita perintah pertama, takut pada aku. Allah perintah takut pada aku dulu, barulah yang kedua, jangan takut pada orang. Ataupun terbalik. Yang mana yang lebih utama? Wakhshawni dulu kan? Ya. Tapi ayat ni terbalik. Apa pengajarannya? Faham kan? Apa pengajarannya? Kenapa Allah larang, jangan takut orang dulu, barulah Allah suruh, takutlah aku. Allah nak bagi tahu, kamu tak mungkin takut pada aku kalau kamu masih ada takut pada orang. Jadi clear dulu. Takut pada orang, takut pada rezeki, takut pada hantu, macam-macam ada. Lepas tu masa tu juga kita nak ajar takut pada Allah, dia tak jadi. Betul tak? Dia tengah-tengah takut hantu kan, kita kata takutlah pada Allah. Lepas tu pukul 2 pagi bangun tahajud, lepas tu bunyi guguk-guguk, berhenti salat kan. Sekarang masa tu dia takut pada apa? Takut pada benda-benda lahir. Tengok kaedah, bersih dulu yang kotor, barulah bila dah tak ada takut, barulah dia rasa takut pada Allah betul-betul berkesan. Ini sahabat kan, bila dah hilang semua takut pada manusia, takut pada rezeki, dan akhirnya dia masuk dalam hati takut pada Allah, diseksa, dibunuh, dia tak akan goyang. Faham tak? Kita ni walaupun dah salat, walaupun dah belajar tadabbur, tapi ada lagi rasa takut pada rezeki, takut pada orang kan. Sebab tu bila ada ujian, kelangkabut juga kan. Tak ada lah muka tenang je kan, tak ada. Pasal PKP ke, pasal anak sakit ke, muka kita dah lain dah. Sebab dalam hati kita masih ada takut. Macam kita lah, kita banyak tak ajar anak-anak kita sebelum ajar takut pada Allah, kita ajar apa? Bukan jangan takut pada orang, kita ajar pula takutlah pada hantu, takutlah pada polis, takutlah pada
doktor. Akhirnya takut pada Allah tak terkesan. Okey. Jadi nak bagi tahu tugas utama, fungsi utama rasul apa dia? Dakwah. 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 Ni Allah nak cerita, Allah nak cela Yahudi ni. Yahudi dan Nasrani. Yang mendakwa dia beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah kata, cerita Nabi ada dalam kitab kamu, kenapa tolak? Dan kerja Nabi ialah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kita tahu tak Yahudi dilaknat sebab apa? Yahudi dilaknat oleh Allah sebab apa? Ha? Ha, inilah Yahudi gagal dalam ujian dalam part ni. Kan hari apa ni? Ah, pasal tangkap ikan hari Sabtu. Allah kata jangan tangkap kan? Lepas tu dia tangkap juga kan, langgar perintah Allah. Dan juga Allah sebut dalam surah Hud kan, Yahudi Bani Israel dilaknat sebab tak suruh yang makruh dan tak cegah yang mungkar. Ini kerja utama umat Nabi Muhammad, berdakwah. Okey, yang kedua umiyu, yang kedua suruh yang makruh, yang ketiga mencegah kemungkaran, yang keempat sifat Nabi Allah nak bagi apa? Sifat Nabi semua baik, tak ada sebab kamu nak tolak. Yang keempat wa yuhillu, dan dia menghalalkan. Lahum, bagi mereka. At-tayyibat, yang baik. Yang baik. Tayyibat ni bila kita makan, kita rasa sedap, rasa lazat. Dan tambah satu lagi, mestilah halal. Ada ayat lain, ingat Allah kata apa? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dia kalau tayyib tapi tak halal, sebenarnya bukan tayyib. Semua yang haram adalah tidak tayyib. Okey? Sifat yang keempat, Nabi menghalalkan benda yang baik. Nabi tak pernah menghalalkan benda yang tak baik. Yang kelima, wa yuharrimu, dan dia mengharamkan alaihim, ke atas mereka, al-khabis, al-khabais. Dia kalau tayyib kita boleh terjemah al-halal, yang halal. Kalau al-khabais kita boleh terjemah al-haram, yang haram. Khabais asalnya apa? Benda yang keji lawan tayyib. Lepas tu bila kita masuk tandas, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Ah, cuba terjemah sikit. Kuat sikit. Ha? Khubsu minal khubsi wal khaba'is. Minal khubsi apa makna? Syaitan? Syaitan lelaki. Dia tak ada lelaki lah. Jantan. Syaitan jantan. Wal khaba'is? Syaitan betina. Jadi kenapa khubus dikatakan pada syaitan? Sebab yang datang daripada syaitan semua benda yang keji, semua benda yang tidak tayyib. Tapi dia baca doa ni satu jam duduk bilik air. Rupa-rupa yang baca tu adalah syaitan. Syaitan daripada kalangan manusia. Allah kata innal mumbazirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir adalah adik-adik syaitan. Sebab tu bila dia baca doa ni masuk ke dalam tu, dia membazir. Sebab rupa-rupa dia memang dah sebelum masuk adik-adik syaitan. Ha? Sebab tu doa tu tak ada kesan. Okey.
ke atas mereka adalah khabais, perkara keji, keji ataupun haram. Wa yada'uh, sifat yang keenam, wa yada'uh, dan dia iaitu Rasul, yada'uh apa dia? Dia mengangkatlah, dia mengangkat ataupun menghilangkan. Anhum, dari mereka. Israhum, israhum ni ma'ukida min aqdin saqil, sesuatu yang perjanjian yang membebankan. Apa-apa saja yang membebankan dipanggil israh. Ada tak kita baca dalam ayat lain perkataan israh? Ada? Apa dia? Marah buka itu dalam kubur lah. Ha? Ada israh, israh. Tak pernah baca ke? Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wala tahmil, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltau ala alladhina min. Surah apa tu? Ali Imran ke? Ha? Baqarah ayat apa? Rabbana 289. Rabbana wala tahmil alaina isran. Ah, sama lah ni, perkataan sama lah ni. Wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau tahmil, bebankan alaina, ke atas kami, isran, bebanan yang berat. Jadi antara tugas Nabi apa dia? Mengangkat daripada orang-orang Yahudi dan Nasara, daripada umat dia, israhum, bebanan mereka. Apa dia ni maksud dia? Ada dalam tafsir mengatakan antara syariat yang membebankan Bani Israel ialah bila dia bertobat dia kena bunuh diri. Bila datang syarat Nabi Muhammad, diangkat. Wal aghlal, dan aghlal ni asyadaid. Dia terjemah apa tu? Dia aghlal ni sebenarnya rantai. Dalam surah apa ni? Innal kafirina, surah Al-Insan. Tak ingat? Surah Al-Insan. Inna khalaqnahum min nutfatin amsyajin nabtali'i waja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Innal kafirina, inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala. Jadi aghla ni asal dia belenggu. Tapi di sini ialah sebenarnya bukan rantai, tapi bila kita diikat kaki dan tangan, kita rasa apa? Susah nak bergerak, kan? Jadi ada sebahagian syariat agama tu membebankan kita. Maka Nabi angkat. Kalau israhum, contoh apa tadi? Bila bertobat, kena bunuh diri. Yang ni, wal aghlal. Nak terjemah apa? Dia terjemah apa tu? Oh, belenggu. Contoh apa dia? Antaranya ada juga pendapat mengatakan Bani Israel ni bila dia hukum dia membunuh, hukum kisasnya apa? Bunuh diri. Bukan orang bunuh dia, dia sendiri bunuh diri sendiri. Dan ada juga pendapat aghlal ni contohnya ialah iaitu tak nak bekerja hari Sabtu. Itu bebanan. Asalnya dia minta, tapi akhirnya dia rasa terbeban. Sebab apa? Sebab hari itu ikan banyak, tapi dia tak boleh nak tangkap sebab dia minta.
Itu antaranya al-aghlal. Jadi Allah kata nak bagi tahu pada Yahudi dan Nasara, yang Nabi kamu menentang ni sebenar banyak membawa kemudahan pada kamu. Apa alasan kamu menentang? Tidak ada alasan kecuali hanya dengki. Dengki. Samalah juga kita duk mengajar sunnah Nabi kan. Ramai tak orang menentang? Padahal kita ajak dia supaya tinggal solat ke? Tak. Kita ajak solat dengan betul, cara wuduk Nabi kan. Ha? Faham Quran tapi dia menentang. Apa masalahnya? Tak ada benda yang tak baik pun kita ajak. Tidak ada, melainkan hanya kerana dengki. Dengki. Allati yang kanat adalah alaihim. Ke atas mereka. Jadi sifat yang keenam, yang ketujuh, Nabi Muhammad ni ialah mengangkat apa-apa saja yang membebankan ke atas mereka, iaitu Yahudi dan Nasara. Okey, habis. Berapa semua sifat Nabi? Tujuh ke? Ummiyu, suruh yang makruf, cegah yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang haram, mengangkat bebanan dan belenggu. Enam kan? Enam, okey. Fallazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, bihi, dengannya, wa'azzaruhu, dan wa'azzaru apa dia? Mereka memuliakan, membesarkan Nabi. Memuliakan ataupun membesarkan Nabi. Tengok Allah nak puji siapa ni? Ah, ha? Sebenarnya Allah nak puji siapa ni? Tak, Allah nak puji Nabi Muhammad. Sebab antara yang paling dibenci oleh Yahudi dan Nasara ialah Nabi Muhammad tu. Jadi Allah nak begitu, siapa yang beriman dengan dia. Kemudian yang kedua, dia memuliakan Nabi. Yang ketiga, dan mereka menolong. Menolong Nabi ni apa maksud? Nabi perlu tak pertolongan kita? Tak. Jadi maksud menolong Nabi ialah menolong sunnah Nabi. Menolong menegakkan agama dan sunnah. Kemudian wattaba'u, dan mereka ikut nur. Cahaya apa? Nur Muhammad ke apa ni? Ha? Ha? Al-Quran. Kenapa Allah sifatkan? Banyak ayat lain Allah sifatkan Quran adalah nur. Yalah, kenapa? Kenapa Allah sifatkan Quran tu adalah cahaya? Ya, Allah nak samakan Quran tu seumpama cahaya. Ha? Ha, mana lawan-lawan kepada cahaya apa dah? Gelap. Jadi kalau Quran tu cahaya, lawan dia kejahilan adalah gelap. Siapa yang tak faham Quran, dia dalam zulumat, kegelapan. Siapa yang tak ikut Nabi, sebenarnya dia dalam kegelapan. Sebab itulah meraba-raba bila tanya dalil tak tahu. Boleh? Ini bukan Nur Muhammad, ha? Nur Al-Quran. Dan sebab itulah bila siapa ikut Al-Quran, seolah dia di dalam cahaya, terang je, tenang je, semua dia nampak. Tapi orang tak ikut Quran, seolah dia dalam kegelapan, meraba-raba. Yang tu tak nampak, yang ni tersepak, yang ni jatuh. Sebab dalam kegelapan. Allazi, yang unzila, telah diturunkan, ma'ahu, bersamanya. Bersama siapa ni? Tak, bersama Nabi Muhammad. Tengok Allah nak beritahu pentingnya Al-Quran. Kalau kamu beriman dengan Nabi Muhammad saja, kamu tolong Nabi Muhammad saja, tapi tak ikut Quran, kamu masih dalam kegelapan. Faham? Ada orang beriman dengan Quran tapi tak beriman dengan Nabi, gelap. Ada orang beriman dengan Nabi tapi tak beriman dengan Quran, gelap. Ulaika, itulah. Ulaika ni isim isyarah, menunjukkan
Itu tu sebenarnya untuk jauh itulah. Jauh yang ramai. Tapi di sini bukan makna jauh, tapi kemuliaan. Itulah. Siapa ni? Itulah. Ha? Sebenarnya daripada sebelum tu lagi. Orang bertakwa. Ayat yang minggu lepas. Orang bertakwa. Yang kedua, keluarkan zakat. Tidak kedekut. Tidak cinta dunia. Yang ketiga, beriman dengan ayat kami. Yang keempat, ikut rasul yang sifatnya sekian-sekian. Allah kata simpulkan. Itulah. Dan dalam masyarakat kalau home kat tengah, hanya home ni, kalau tak ada home, ayat lengkap. Ulaika muflihun lengkap. Itulah orang berjaya. Tapi Allah nak beritahu, beza sikit, iaitu, itulah hanya mereka. Al-muflihun, orang yang. Maknanya yang ada 5-6 sifat tu sahaja yang berjaya. Selain pada tu, semua khasirun, gagal. Orang yang rugi. Boleh? Apa mana berjaya? Dia al-muflihun daripada perkataan al-falah. Kita dengar setiap hari kan? Al-falah. Apa mana al-falah? Yalah, apa maksud kejayaan tu? Satu lagi. Ah, al-falah mesti ada dua unsur. Satu, selamat daripada neraka. Yang kedua, masuk syurga. Barulah dipanggil muflihun. Selagi tak boleh, tak selamat daripada neraka dan tak masuk syurga, dia belum muflihun. Tak, itu zaman Nabi lah. Kita jangan berdakwah je tak solat lagi kan. Tunggu 10 tahun lah. Sebab sekarang agama dah lengkap. Nak bagi tu apa tu? Kenapa solat turun ketika Isra dan Mi'raj? Tahun ke berapa? Lebih kurang tahun ke-11 setelah Nabi berdakwah. Kenapa solat tahun ke-11 tu? Ha? Sebab asah nak sembah Allah, mestilah kenal Allah. Tak kenal maka tak cinta. Bila dia kenal, dia akan pertahankan. Solat ke, susah macam mana, dia akan solat. Bahkan lebih teruk pada solat, berjihad sampai mati pun dia sanggup. Sebab apa? Dia kenal Allah dan dah cinta pada Allah. Ada soalan lain? Okey, tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Buku solat kita tak baca. Jangan lupa 19 hari bulan ni. Ustaz, boleh tak kalau tak nak undi? Ha? Pasal siapa tak nak undi? Ha? Tak, kalau semua jahat, pilih yang paling kurang jahatnya. Ada kaedah dalam agama kan? Pilih akhafu ad-dararain ni. Pilih berdasarkan parti. Parti yang mana yang kurang rasuah, yang tak zalim pada orang. Ha? Dia ikut parti. Sebenarnya akan melaksanakan dasar, bukan orang tu, bukan calon tu. Undilah, buatlah sesuatu kan. Ha? Nanti saya kata wajib, tanya dalil pula kan. Ha? Calon-calon saya semua kafir. Macam tak adalah, pilih parti. Yang akan melaksanakan dasar apa-apa tu adalah parti. Ha? Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa
ربتنا العظيم.